Selama tahun 2021, KPPN Metro menyalurkan dana APBN sebesar 1.645.332.747.260 rupiah yang digunakan untuk membiayai berbagai pembangunan yang ada di Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Timur. Memenuhi salah satu amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara, pemerintah mengalokasikan 20% dari APBN untuk pendidikan yang diantaranya digunakan untuk pembangunan sarana-prasarana seperti yang ada di Man Insan Cendikia Lampung Timur yang terletak di Kabupaten Lampung Timur. Man Insan Cendikia Lampung Timur menyerap dana APBN sebesar Rp13.927.457.466 yang digunakan untuk membangun rumah dinas guru dan ruang kelas belajar yang berasal dari pembiayaan yang bersumber dari surat berharga syariah negara untuk memenuhi standar belajar terbaik serta kenyamanan belajar bagi 128 siswa dan 28 guru pengajar. Dengan APBN, pemerintah mampu menyediakan pendidikan berkualitas yang dapat diakses seluruh masyarakat dengan biaya yang bersaing dibandingkan dengan sekolah sejenis lainnya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan angka harapan sekolah pada Kabupaten Lampung Timur. Jumlah guru di Man Insan Cendikia Lampung Timur 28, 18 guru PNS dan 10 guru non-PNS. Kami, guru non-PNS, dibiayai oleh APBN Republik Indonesia dan kami juga mendapatkan fasilitas rumah dinas dengan jumlah 10 unit. Penerima beasiswa BIP tahun 2021 sebesar Rp1.000.000 per tahun. Terima kasih APBN. Terima kasih APBN. APBN uang kita.